Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan buat semua pelajar. Dan pastinya Aidiladha berkaitan dengan pengorbanan. Pengorbanan seorang ayah kepada seorang anaknya. Pengorbanan seorang hamba kepada penciptanya. Macam tu jugalah kita, relate kita sebagai seorang pelajar. Cikgu juga dulu adalah seorang pelajar. Dan bagaimana kita belajar untuk korbankan diri kita pada waktu sekarang untuk kebahagiaan kita pada masa depan. Untuk itu, tak salah kan kalau kita sedikit bersabar. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku kesabaran, ya Allah, untuk aku cipta kejayaan, kebahagiaan pada masa hadapan. Dah tak lama, especially untuk anak-anak pelajar tingkatan 5, pengorbanan kalian hari ini, datang ke sekolah, belajar, proses yang sangat panjang adalah pilihan kalian untuk kebahagiaan kalian pada masa hadapan. Percayalah, Allah akan sentiasa ada bersama dengan kita. Untuk itu, pastikan diri anda kuat, sehat untuk terus hadir ke sekolah, belajar di sekolah untuk mencapai kejayaan yang gemilang bersama. Cikgu doakan untuk kalian dan kalian realisasikan untuk masa hadapan. Okey, bye. Jumpa lagi hari esok dan hari-hari seterusnya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.